biasanya kalau ada merah-merah gini, wah ini pasti dapat, ya kan? Ada kalau di One Piece itu Hosoku Hakinya ini, dia kan pas gila langsung 2, 3. Halo teman-teman semua, kembali lagi di game Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Di video kali ini kita bakalan bahas gimana caranya bin akun dan juga reroll ya teman-teman. Kira-kira karakter apa sih yang kita incar agar kita nggak reroll terus-terusan ya teman-teman. Oke, kalau menurut Lusan Gaming jelas ya, yang paling diincar ada si Gojo. Gojo ya teman-teman. Ya, kita lihat di sini Lusan Gaming sebenarnya udah dapet sih. Cuma untuk card-nya ya, di sini namanya card atau titer atau apa ya. Nah, card skill-nya itu nggak sesuai ya, teman-teman. Dapat 2 SSR, cuma bukan yang Gojo. Jadi, kita bakalan reroll lagi, teman-teman. Oke, gimana caranya, Bang? Kalau misalnya ini kita hoki, dibin dulu ya sebelum reroll, teman-teman. Oke, bin dulu. Misalnya, Lusan Gaming ini, wah, bagus nih. Kita bakalan lanjutin pakai akun ini. Nah, teman-teman masuk ke pojok kanan bawah. Lalu di sini ya, teman-teman, bisa translate sih sebenarnya. Bawah sendiri itu bisa lihat serahkan ya. Serahkan bahasanya di sini. Nah, di sini tinggal oke. Lalu berikutnya bisa bin pakai Google maupun pakai ID dan password. ID dan passwordnya ini agak ambigu sih ya, Lusan Gaming bikin username nggak diterima mulu teman-teman. It's okay, jadi pakai Google aja lebih simple, praktis ya. Tinggal nyari Gmail dummy aja ya, atau Gmail kosongan teman-teman, kalau misalnya mau jual beli. Nah, seperti itu ya teman-teman, atau ID password lebih bagus sih. Nah, seperti itu untuk cara binnya, oke? Seperti ini ya teman-teman, pojok kanan bawah, lalu di sini klik bin, oke ya. Terus rerollnya gimana bang? Rerollnya di sini. Ini kita logout dulu teman-teman. Nah, kembali ke menu utama ya. Menu utama, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman tinggal klik yang pojok kanan atas. Oke. Pojok kanan atas diklik, lalu ya pojok kanan bawah. Yang ini diklik ya. Kita klik, tunggu sebentar. Ya, perintahnya tinggal klik yang kanan aja ya, yang merah. Kita centang yang merah lagi. Kita oke, kita oke. Ini akunnya dihapus sepertinya, karena Lusan Gaming nggak ini ya teman-teman. Apa namanya, kita nggak nge-save. Jadi Gojo dan lain-lain tadi kita say goodbye nih. Nah, terus downloadnya cukup kecil ya, cuma 64 MB. Jadi kalau misalnya pakai WiFi jelas worth banget kalau pengen reroll. Meskipun pakai provider pun juga worth sih teman-teman, karena kan kecil ya 64 MB. Kalau misalnya sampai 100 kali dihitung sendiri tuh. Oke, tunggu sebentar, kita centang-centang dan oke. Lalu sebutkan nama Anda. Lulusan GM gitu ya. Lulusan Gaming, semoga ini wangi. Oke, kita tunggu sebentar. Ini Lusan Gaming pakai VPN Jepang ya teman-teman, karena memang kalau nggak pakai VPN kita bakalan reconnect, nggak bisa masuk. Kita tunggu ya, masih loading. Ini pun kadang ada yang cepat, ada yang lambat ya, gini ya loadingnya. Kita tunggu ya. Nah, ini perintahnya suruh oke-oke aja deh pokoknya. Yang merah kita klik terus. Nggak perlu ditranslate juga udah langsung lah ya. Nah, ini downloadnya disarankan pakai WiFi, sisa gila, sisa space-nya kita 2 GB loh, 6,3 MB doang. Ini game gila sih, memang semakin kesini game itu semakin gede ya teman-teman size-nya. Game ini gede 4 GB, game yang kemarin kita mainin juga 4 GB. Bingung ada. Oke, ini downloadnya nggak begitu lama kok. Tergantung kecepatan VPN-nya juga sih sebenarnya. Oke, kita tunggu ya coba. Kira-kira membutuhkan berapa detik atau berapa menit sih? Ini dari 4 menit ya. Menit keempat apakah
menit kelima ini bakalan selesai. Kita tunggu aja. Tumben nih nggak gerak. Ya, apakah nanti langsung 100%? Ya, cepet kok teman-teman. Langsung 100% dan kita udah masuk ke rerollnya. Tinggal skip-skip aja lalu klaim aja hadiahnya ya teman-teman. Gacanya cuma 3 kali multi. Jadi 3 kali multi kalau misalnya teman-teman gacanya wangi jelas lanjut ya. Tapi kalau ampas minimal tadi dapat Gojo dan juga kartnya teman-teman. Kart yang Gojo juga ya. Kalau dapat keduanya mending dilanjut aja deh. Meskipun kita nggak dapat banyak SSR. Pokoknya lanjut aja. Nah, di sini bisa nyari Gojo nggak sih? Kayaknya bisa ya nyari Gojo di sini atau Megumi dan si Kujo doang. Tiga ini doang ya? Enggak sih harusnya. Kita langsung aja gas. Gacha yang mana nih, teman-teman? Kayaknya yang bawah lebih wangi sih Lusan Gaming. Tapi nggak tahu juga ya. Kita coba gacha satu kali. Ayo. Biasanya kalau ada merah-merah gini, wah ini pasti dapat. Ya kan? Ada kalau di One Piece itu Osoku Haki-nya ini. Ya kan? Pas gila langsung 2, 3. Gokil sih ini. Dapat 3 SSR. Ini hoki banget loh. Tumben ini dikontenin malah jadi wangi, teman-teman. Ya, yeah, dapat Gojo. Gokil ini, pertama kali langsung dapat Gojo ya, satu kali. Semoga titernya Gojo dan kita nggak bakalan reroll lagi. Stop reroll ya. Lama-lama nggak main. Aduh, bukan Gojo. Ah, sialan nih. Titernya bukan Gojo, teman-teman. Please lah, satu lagi nih. Oh, dapat hero lagi. Gokil. Wah, ini bagus sih. Dapat 2 3 SSR, teman-teman. Kan karena memang ada Osoku Haki-nya, jadi ini bagus banget loh, serius. Ini bagus banget ya. Awal yang bagus dan nanti kita bakalan bin sih. Serius ini kita bin ya. Sayangnya kita nggak dapet titernya si Gojo. Nah, mungkin titernya di sini ya. Kita coba titer atau card ya, pokoknya itulah ya. Semoga wangi di sini. Kita lihat kalau misalnya ada Hosoku Haki ya, beda server ya. Itu pasti dapetnya antara minimal 2 lah, teman-teman. Minimal itu dapat 2. Ini pukulannya kita lihat. Aduh, nggak dapet teman-teman. Minimal 1 udah bagus nih, SSR 1. Soalnya pukulannya 2, 3, gila. 4. Wah, ternyata salah persepsi Lusan Game. Gokil ini. Ini sih serius. Kita bakalan lanjut ya. Wow. Dapat 1 SSR. 2 SSR. Ya, dapatnya sama Semprul. Tapi tetap bersyukur ya. Ini 4 loh teman-teman. Wih, dapat titer lagi. Nah, ini karakter. Gila sih ini. Ini mantep banget loh, serius. Meskipun charnya ya, kita nggak ngerti tier-nya yang bagus atau enggak. Gokil sih ini gacanya kita. Wow. Dapat 4 dan 7 SSR, teman-teman. Kurang titernya si Gojo doang sebenarnya. Ini sadis ya. Bagus banget toh. Teori cancel-cancel sebenarnya nggak ada teori-teorian sih. Ah, ini karena kita udah dapat banyak. Jadi kita lihat probability-nya dulu deh. Jangan-jangan yang kita incer ini nggak ada teman-teman di sini. Tuh kan. Kita lihat Gojo ada. Di sini nggak ada Gojo. Jadi kalau di sini ada nggak? Titernya titer mulu sih. Di sini nggak ada ya. Memang nggak ada kah? Oh, nggak. Sorry. Ini historinya teman-teman. Astaga.
Ya maklum ya, karena memang ini kita pakai bahasanya bahasa, nah ini threadnya, cuma kan ini bahasa nggak ada gambarnya ya. Kalau ada gambarnya kan enak, ada gambarnya gitu loh. Ini ada nggak? Nggak ada ya teman-teman. Jadi cuma red doang. Nah ini nih probability-nya di sini. Nah ini nih teman-teman, nggak ada di sini juga, nggak ada. It's okay. Jadi kita gacha yang mana dulu teman-teman? Bawah, atas, bawah. Sekarang saatnya bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Iya, kita nggak tahu sih animasi yang dapat SSR itu gimana. Yang jelas kalau pukulannya keras, ya keluar merahnya. Ah, tapi nggak tentu juga ya. Tadi juga nggak tentu teman-teman. Tadi dapat banyak. Dapat satu aja, coy. Ya gila, dapat lagi loh. Gokil memang. Ini hoki banget sih. Dapat 7-8 SSR teman-teman, 3 kali multi doang. Semoga Gojo, please. Please, Gojo, Gojo, titernya Gojo. Titer Gojo. Aduh, enggak. Ah. It's okay, teman-teman. Tetap bersyukur kita enggak dapat titernya Gojo. Sulit ya ternyata nyari titer Gojo. Yang terakhir ini udah pasti dapat SSR, cuma pasti hero ya. Bisa enggak kita dapat titer dari tiket? Enggak bisa ya kayaknya ya. Kita coba, ini karakter. Berarti kita ambil Megumi atau si Kujo. Kujo aja ya. Megumi juga bagus sih sebenarnya. Katanya tier atas Megumi. Oke. Kita reroll lagi aja. Nah, rerollnya yang ini ya teman-teman. Yang kiri, jangan yang merah. Merah itu berarti oke. Kita setuju. Siapa nih? Nah, ini nih lakonnya ya, teman-teman. Oke deh, mungkin gini aja ya. Atau kita cari Megumi sih sebenarnya. Bingung juga ya, Megumi juga bagus. Tier list-nya kita juga bingung sih ya. Banyak yang bilang Megumi itu lebih tinggi, lebih bagus daripada si Gojo. Bener gak sih teman-teman? Ini kita bingung loh. Oke. Kita satu kali lagi lah ya, coba ya. Coba satu kali lagi. Kita agak bingung nih. Mau Gojo atau Megumi? Ini dapat Megumi nih. Wah, panda. Kayaknya panda bagus juga ya, tapi nggak masuk tier list teman-teman. Panda kayaknya Gojo aja deh ya. Panda lagi, gila. Kalau nggak Megumi, Gojo deh. Kita coba gacha lagi. Megumi aja, Megumi. Tapi Lusan Gaming lebih suka Megumi loh. Nggak tahu. Oke, kita putuskan tetap Megumi aja teman-teman. Kita ambil Megumi. Nah, oke, hasilnya ini lumayan banget teman-teman. Gila, nggak usah reroll lagi deh ya. Meskipun kita nggak dapat titernya, titer mulia, pokoknya itu nggak dapat apa namanya. Kita coba sini. Kartunya ya, kartunya si Gojo, tapi it's okay, ini udah bagus banget teman-teman. Udah bagus pakai banget. Soalnya 8 SSR loh. Ih, gokil sih. Dari tadi kita cuma 3 SSR. Wah, gila tuh. Lengkap teman-teman. SSR-nya banyak. Nah, ini kayaknya kartunya juga tadi 8 ya. Satu lagi bisa enggak sih dupe? Oh, dupenya nggak bisa ya? Tadi kan kita dapat yang ini. Ternyata dupe nggak bisa dipakai. Nah, ini kan kita dapat dupenya ya.
Kita coba. Oh, ternyata dupenya ini dinaikkan ke sini, teman-teman. Oke. Ini butuh bahan apaan kita nggak tahu. Semoga ini bagus lah ya untuk kartnya. Kita pengen lihat dulu kehebatan dari kart yang kita miliki atau kita punya dupe di sini. Meningkatkan peningkatan gauge khusus sebesar 30% ke semua skill. Wow, ini bagus banget, teman-teman. Gauge khusus ini. Ini bagus sih menurut Pesan Gaming loh ya. Cuma nggak tahu menurut teman-teman semua. Oke, mungkin seperti ini kita dapat 8 SSR. Ini udah mantep banget loh. Ya, kalau misalnya dijual ini kayaknya laku ya, lumayan. Dapat berapa? 100 ribu nih. Oke, kita tunggu. Kita mulai. Musuh pertama masih muda, titernya kita aktifkan, coba. Oke, ini kita nggak tahu titernya ngapain, jadi kita coba translate dulu, teman-teman. Keterampilan imajinasi ulang. Kita nggak tahu ya, ini titernya ngapain gitu. Kita translate, tambahkan daya tarik serangan pada diri Anda. Daya tarik, gunakan kembali selama daya tarik. Gimana tuh? Menambahkan daya tarik. Oke, kita skill biasa aja dulu lah ya. Sembarang dulu aja, yang penting kita pengen lihat animasinya. Oh, udah pakai titer kah tadi kita? Pencet titer ya? Oke, kita skill. Titernya ini cooldown 6 turn ya. Wow. Ayo Gojo, ulti dulu. Kita pengen lihat ultinya Gojo. Kita pukul-pukul aja dulu. Nah, habis ini. Tapi mati sih kayaknya. Nice, masih belum mati. Nah, ini dia ultinya. Ini skill biasa aja dulu. Dan ini apa nih? Ini apa nih? Oke. Gojo. Ini cara yang paling dicari-cari. Buam. Mantep banget sih. Serius, animasinya keren ya. Langsung mati. Ya, gitu aja teman-teman. Video kali ini hoki sekali ya. Ini berkat kita reroll dan dikontenin jadi bagus. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.